tanda kalau Allah mencintaimu adalah di saat Allah mudahkan engkau, memudahkanmu untuk berbuat baik biarpun tidak engkau rencanakan sekalipun. Enggak direncanakan jadi, apalagi direncanakan. Dan tanda Allah mencintaimu adalah di saat engkau ingin melakukan keburukan atau kejelekan. Ada begitu, ya, jika engkau susah melakukan kejelekan biarpun sudah direncanakan sekalipun. Sudah merencanakan kejelekan gagal terus, batal terus. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Mencintai hamba tersebut.